Kode cium tangan merupakan salah satu ciri khas kita bangsa Indonesia. Utamanya dilakukan oleh yang berusia muda kepada yang lebih tua sebagai bentuk untuk menghargai orang yang lebih tua. Sayang tradisi ini sudah mulai luntur di tengah perkembangan peradaban milenial. Namun tak semuanya bersikap permisif, masih ada segelintir orang yang melestarikannya. Kamera selebritas siang menangkap momen ini saat berkunjung ke lokasi syuting. Adalah Sapri, pemain sinetron berwajah sangar, tetap istiqomah melakukan tradisi cium tangan. Menurutnya, budaya cium tangan itu sudah dilakukannya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tak hanya kepada orang tua, guru, juga dengan orang yang lebih tua dari usianya. Seharusnya sih sudah menjadi kebiasaan setiap individu ya, jadi ketika kita nyampe dimanapun, nyampe lokasi, nyampe rumah atau nyampe manapun, diusahakan untuk bersalaman. Entah itu sama yang lebih tua kita harus cium tangan, sama yang muda juga kita harus cium tangan, biarpun kita tua, tapi ada yang muda kita jangan pernah ngerasa gengsi. Karena ketika kita menghormati mereka, mereka insya Allah akan lebih hormat sama kita. Ya sebenarnya sih itu kan tergantung dari manusianya juga, kalau memangnya kita pengen dihargai oleh sesama manusia, kalau kita memang masih pengen di beri support sama teman-teman, kita harus menghargai mereka dulu. Kita nggak usah mikirin diri kita diri sendiri dulu, tapi kita harus lebih menghargai teman-teman dulu. Zaman sekarang sih yang Sapri perhatikan sih jarang terutama anak-anak muda datang udah pada sibuk duduk, udah pegang gadget gitu. Ini juga anak muda juga nih yang satu nih, tapi dia tetap santun, tetap sopan, mau sama yang muda sama yang tua. Dia Pak Haji lebih, dia selalu nyamperin, dari mana lu Pri, apa kabar gitu, sama teman-teman yang lain juga, saling menyapa terutama, karena kan dengan secara tidak langsung kita bersalaman itu kan memperpanjang tali silaturahmi. Ihwal tradisi bersalaman sesungguhnya masih banyak dipraktekan di sekolah-sekolah. Sayangnya nilai yang terkandung dari mencium tangan tak diiringi dengan perilaku sehari-hari. Untuk mengetahuinya, Sapri bertanya kepada seniornya, Haji Murad dan Babe Naim. Menurut Pak Haji nih, tradisi salaman ini untuk anak-anak muda ini kira-kira gimana? Kalau untuk belakangan-belakangan ini ya, maksudnya zaman-zaman belakangan ini udah agak berkurang. Hormatnya gitu, hormat kepada yang tua-tua. Mungkin nggak diajarin budi pekerti. Itu karena faktor apa kira-kira, Pak Haji? Karena faktor dari gurunya juga nggak diajarin juga di sekolahnya, budi pekerti. Pelajaran agama pun kurang. Oh begitu, Pak Haji ya? Iya. Jadi untuk memberikan contoh, untuk memberikan pesan moral kepada teman-teman atau adik-adik kita yang muda ini kira-kira satu bagaimana? Di rumah lah, antara orang tuanya itu mengajari di rumah. Bagaimana sopan santun terhadap orang tua, bagaimana sopan santun terhadap orang lain. Itu mesti jalani. Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap yang lebih tua, secara psikologis, mencium tangan bisa mendekatkan seseorang dengan orang lain. Tapi jangan dilihat dari fisiknya, jangan dilihat dari ininya, wajahnya atau bagaimana. Tergantung orang itu bagaimana tingkah lakunya dia. Mungkin badannya banyak tatuan minim, kita jangan perasaan, lo begini. Jangan. Itu dilihat dari hatinya dia. Bagaimana tingkah lakunya dia. Dia juga sopan terhadap orang tua, terhadap yang bawahan juga dia sopan. Karena pelawak asal Betawi ini memberi saran untuk anak yang masih enggan dan jarang melakukan kebiasaan baik ini. Be, begini Be, sekarang kan di zaman era modernisasi ini kan, anak-anak muda sekarang kan udah terlalu banyak bermain gadget nih. Dan tradisi salaman itu menurut Bapak udah masih ada atau memang sudah tidak ada untuk golongan anak-anak muda? Gini, zaman boleh berkembang, era boleh maju, tapi budaya, aturan hidup itu termasuk aturan hidup juga. Orang salaman sebenarnya itu kan sapa. Sapa. Ya, kabar, orang, ya, orang sapa yang pertama, sapa lewat lisan.
Tak hanya sebatas kata-kata, Sapri dan Bebe Naim menginginkan refleksi dan nilai baik yang terkandung dari kebiasaan mencium tangan bisa menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat sikap, pembuktiannya itu di salaman. Nah, apalagi dengan saling mendoakan, itu yang paling penting gitu. Nggak apa-apa, orang main gadget ya, nggak apa-apa gitu. Bagus, tapi sebisa mungkin. Tapi kalau lihat dari efek gara-gara itu, banyak memang yang berkurang nilai-nilai tata kehidupan, attitude. Terutama di kalangan remaja, bahwa Babe mau ngasih masukan salaman terhadap orang tua atau orang tua terhadap yang muda itu bukan sebuah keharusan pakai. Misalnya yang muda harus salaman dulu, enggak apa-apa. Kalau kita yang tua, kabar. Tapi sebaiknya memang yang mudaan yang bersalim kepada. Kan, secara tidak langsung kalau yang tua menyapa, yang muda itu kan secara tidak langsung kita memberi contoh juga buat mereka. Iya, betul. Tapi ada yang salah. Salaman dimana? Anak muda sekarang. Terutama anak-anak ABG-HBG itu. Salaman contoh ini. Ya, contoh ya. Ngapain ini salaman nih yang benar nih. Nih, yang benar ini. Ya, bukan taruh di sini. Oh, kadang-kadang ada yang begini juga nih. Apa kabar? Pipi tuh. Itu gimana? Itu salah. Kalau di sini benar. Salah, mendingan aja. Kamu belajar salaman lagi deh sama guru sekolah kamu. Ini salaman nih yang benar. Nih. Nah, kenapa ini? Ini konteks ibadah nih. Di atas segalanya, budaya dan kebiasaan mencium tangan seseorang yang berusia muda kepada yang lebih tua juga sebagai bentuk dari kesantunan, adab, dan akhlak. Buat teman-teman muda, anak-anak muda sekarang, tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya dan tidak ada malunya untuk kita bersalaman sesama teman dan kita jangan pernah ngerasa gengsi, gue lebih keren, gue lebih ganteng, gue lebih muda, gue lebih banyak duit. Gue lebih kaya, lebih miskin, lu harus cium tangan, lu jangan. Jadi hilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Jadi kita balik lagi ke lingkungan keluarga, jika bertemu dengan teman-teman yang tua, biarpun kita orang mampu atau apa, kita gak usah takut, gak usah malu untuk cium tangan. Mereka akan lebih menghargai kita ketika kita menghargai mereka.